لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله أيها الولد wahai anakku, yang bagi laka ayyakuna kauluka wafiruka muwafiqan lisyari. Seyogianya bagi engkau bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau sesuai kepada syariat. Imam Ghazali menyarankan kepada kita supaya perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan syariat. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, kita pikirin dulu kira-kira nih sesuai dengan syariat apakah enggak, Allah ridhoin apa enggak. Sesuai dengan syariat, insyaallah mudah-mudahan Allah ridhoin. Kita pengen jalan ke sana, pengen pergi ke sana, Allah nih sesuai dengan syariat apa enggak nih, Allah ridho apa enggak nih. Kalau sesuai dengan syariat, bismillah. Kalau enggak sesuai dengan syariat, jangan kerjain. Apa aja begitu? Boleh apa enggak? Lihat HP, kira-kira ngelihat HP-nya nih sesuai dengan syariat apa enggak? Apa aja sih? Sejak dini, saya yakin insyaallah kalau kita melakukan ini terus, nanti pangkat kita naik. Walaupun dalam kesunyian, dalam kesendirian, kita tetap berbuat begitu. Walaupun kita orang yang enggak dikenal sama Allah, nanti satu saat emang pantas dia, Allah pantasin nanti. Karena orang yang punya ilmu lalu ngamalin ilmu itu jarang. Orang punya ilmu ngamalin ilmu sedikit. Sama dengan orang banyak harta, duitnya banyak itu sedikit. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan ada dua orang yang ya boleh tidak ada dua orang yang boleh diirikan, yaitu orang kaya sedekah, rajin sedekah, orang banyak ilmu ngamalin ilmu. Ini menandakan bahwasannya ya orang yang punya ilmu ngamalin ilmu, banyak harta, rajin sedekah itu sedikit. Izil ilmu wal amalu, kenapa mesti sesuai dengan syariat? Karena ilmu dan amal bila tidak syar'i dolalatun, dengan tanpa mengikut syariat adalah sesat, dolalah. Kalau enggak ikut syariat sesat. Enggak mesti ada dalilnya. Ntar kalau ada dalil, enggak ada dalilnya dibilang sesat lagi. Pokoknya tidak bertentangan dengan syariat. Sesuai enggak dengan syariat? Maksudnya enggak bertentangan apa enggak? Kalau enggak bertentangan, bismillah, kerjain. Katakan. Kalau bertentangan, jangan. Wa yambaghi, dan seyogianya laka bagi engkau, alla taghtarra bisyathi wa tamati sufiyati. Seyogianya bahwa tidak engkau tertipu dengan syathi dan tamati sufiyah. Dengan ya syathi dan tamani ya adalah sesuatu ya, kalau langsungnya dia perkataan ganjil daripada orang sufi. Tapi sebelum perkataan itu keluar, itu ada pengalaman pribadinya, yaitu keadaan di dalam dirinya ya, keadaan seorang sufi, baik ya dia dalam perasaan kesadarannya
ya, dia kesadar, sadar apa yang dikatakan, ataupun enggak sadar dia mengatakan sesuatu. Jadi dirinya itu dikuasai oleh suatu keadaan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Kemudian fana yang dia rasakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirasanya itu enggak ada lagi kecuali Allah. Sampai dia macam-macam tuh nanti reaksinya. Bisa dengan dia berkata sesuatu, ya. Seperti tidak ada di balik jubahku kecuali Allah gitu. Orang-orang sufi seperti Al-Hallaj mengatakan. Ataupun dia, ya, dia teriak. Ataupun dia nangis. Udah perasaannya Allah semua, enggak ada yang lain. Sehingga keluar menetes air mata, enggak bisa dibendung ke perasaan itu. Dia teriak, udah enggak bisa kebendung teriaknya. Ingatnya Allah aja udah, enggak ada yang lain. Itu namanya keadaan satohat. Udah Allah aja udah ingatnya, enggak ada yang lain. Ini enggak bisa dibuat-buat. Ini enggak bisa dibuat-buat. Kita pengen begini enggak bisa. Itu adalah keadaan orang sufi. Nah, itu keadaan orang sufi. Yang kalau orang lihat, itu orang yang enggak paham, dia akan ya, menyangka yang enggak benar. Kalau yang enggak paham, dia akan menyangka ini lagi gila. Lagi kena apa. Iya. Wa'lam, ketahui olehmu. Li'anna suluka hadha tariqi, karena bahwa suluknya ini jalan, yakunu adalah bil mujahadati, itu dengan mujahadah. Jadi bisanya syath dan tohma sufiya ini itu dengan adanya mujahadah. Jadi memang dia itu sudah lama mujahadah tu nafsu, melawan nafsunya dia, dikasih oleh Allah hasilnya, diberikan oleh Allah hakikat kan, syariat, tariqah, hakikat, ma'rifah. Syariat yaitu dia mengetahui tentang hal-hal yang wajib. Kata ya, seorang ulama mengatakan syariat itu adalah mengetahui tentang hukum ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Ada ulama yang berpendapat begitu. Dan tariqah itu mengamalkan itu semua. Kalau wajib diamalin, sunnah diamalin, ya, dikerjain, haram ditinggalin, makruh ditinggalin, mubah di, ya, dipilih atau dikerjain tapi berusaha untuk menjadi berpahala. Nah, dia ngamalin itu namanya tariqah. Hakikat hasil daripada itu, ada yang mengatakan hasil daripada keduanya, ada yang mengatakan itu hasil daripada tariqah. Itu hasilnya ketika dia benar-benar mengamalkan ilmu, ini dia hasilnya.
Jadi dengan mujahadatun nafs. Saya pernah Pak merasakan puasa yang paling berat. Berat banget itu puasa saya rasakan, yaitu ketika pergi haji. Pergi haji puasa. Dari sini puasa. Sampai sono kan di sono kan masih siang. Udah siang panas lagi. Kirain saya udah maghrib. Kirain saya udah maghrib. Masih jam 2. Jamnya jam kita kan waktu Indonesia. Waktu Indonesia udah maghrib. Udah jam 6. Di sono masih jam 2. Masya Allah, pas di King Abdul Aziz. Alhamdulillah memang Allah kasih. Udah biasa puasa. Waktu itu masih puasa Nabi Daud. Ya. Akhirnya saya puasa terus. Itu melelahkannya, sangat melelahkan. Tapi saya sengaja. Kenapa sengaja? Ya, biar ada kenang-kenangan. Biar merasakan ini riyadhah, ya. Benar-benar. Ya. Kemudian mujahadah juga melawan. Itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Di, lagi pergi haji, di panas-panas. Puasa. Padahal buka boleh enggak? Ya boleh. Ya. Sunat. Ya, tapi saya pengen sengaja. Ini momen yang belum tentu kembali lagi gitu. Momen keadaan yang belum tentu kembali lagi. Biar juga merasakan mujahadahnya. Ya, riyadhahnya kuat. Subhanallah. Orang makan kita liatin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai ya, pas maghrib baru kita buka. Ya? Iya. Masya Allah. Ya, meremlek juga. Beratnya berat. Luar biasa. Beratnya luar biasa banget. Saya akuin sangat berat. Ya. Hampir saja buka, alhamdulillah enggak, terus puasa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah enggak bisa. Billah biquwwatillah bihaudillahi taala. Masyaallah. Itu di antaranya kayak begitu. Lawan. Kemudian kita juga begadang malam. Begadang malam itu. Sekali-sekali begadang malam. Ngapain ibadah? Bukan ngobrol, bukan nonton bola. Ya. Mujahadah. Mujahadah. Nanti Allah akan berikan itu sesuatu. Ya. Nanti Allah akan berikan kita sesuatu. Ya. Ini saya, Pak. Saya pakai baju putih ini. Ini disuruh, Pak. Bukan mau saya, bukan. Ya. Bukan mau saya pengen baju putih, bukan. Saya yang namanya pakai baju putih selak, pakai baju putih itu sangat menghormati. Enggak berani saya pakai baju putih sembarangan. Sebab apa? Ilmu kita baca dalam Al-Anul Qudus ya, kalau orang pengen pakai baju putih udah siap semua putih. Ya, kalau belum siap semua putih jangan pakai baju putih. Dalam Al-Anwarul Qudus ya, Syekh Abdullah Asy'arani. Nah, kemudian satu saat ya, ketika mau umur 40 ya, itu disuruh untuk pakai baju putih. Ada suara ya, supaya saya suruh pakai baju putih. Masya Allah. Umur kamu besok mau 40. Sekarang harus putih-putih seperti kain kafan. Masya Allah, kagetnya luar biasa. Ya. Akhirnya, ya, pakai baju putih kayak begitu. Jadi bukan hanya dalil, bukan. Jadi memang secara dalil sunnah pakai baju putih. Ya. Akhirnya pakai baju putih. Kemudian yang anehnya, besokannya ada orang ngasih baju saya 3 setel, lalu 1 setel, 4 setel baju. Yang saya demen warna ya, kayak begini Pak. Subhanallah.
dikasih baju 3 setel, bayangin baju yang saya demen warnanya kayak begini, baju model kayak begini ya, apa namanya nih ya, Jasko, oh bukan Jasko, bukan Safari, apa kok Jasko yang biasa yang kecil gitu ya, ya. Ya. Jasmini ya. Jasmini itu dikasih baju 3 setel, Cang Haji kasih baju 3 setel, cakep-cakep, ujian banget ya, disuruh pakai baju putih, kemudian datang orang bagi Jasmini cakep-cakep lagi, itu mahal jahitan, jahitan berkelas, Masya Allah. Alhamdulillah, ya saya enggak pakai itu baju. Ya, nanti aja ditaruh aja, disimpan buat anak aja. Masya Allah. Ini ujian banget. Kemudian saya ngadu kepada guru. Ya, kata guru, itu benar. Dan ini pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kain kafan. Abu Bakar Siddiq pernah dikatakan, kamu mau tahu siapa itu kain kafan? Beliau adalah Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW. Itu, ya. Itu juga diantara daripada ini. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan mujahadah, ya mujahadah, kemudian kita melakukan riyadhah, ya, nanti Allah akan berikan itu. Nah, kita kata beliau di situ. Nanti kita lanjut sini, karena nih, tadi bilang kita jangan tertipu, jangan kau tertipu dengan ya satohat orang sufi, jangan. Kenapa? Karena jalan ini itu dengan mujahadah dan memutuskan syahwat, qat'i syahwatin nafsi, memutuskan syahwat nafsu, wa qat'i awaa, dan memutuskan keinginan nafsu, bisa fil riyadhah, riyadhati, dengan pedang riyadhah. La bi tamati wa turhati, ya. Wa turhati, tidak dengan ya perkataan-perkataan yang ganjil semata, bukan, ya. Ini sama nih, tamati turhati ini istilah dalam sufi, ya. Wa'lam, jadi bukan hanya itu semata, enggak. Jadi mesti apa? Dengan riyadhah. Karena ada ya apa namanya? Ada majdub. Itu majdub itu wali. Cuma kalau majdub itu dia enggak bisa dibuat contoh. Ya. Enggak bisa dibuat contoh majdub. Wali majdub itu enggak bisa dibuat contoh, itu buat pribadinya aja. Jangan ketika dia telanjang, kita telanjang lagi, jangan. Ya, itu buat beliau gitu ya. Nah, kita jangan seuzon kepadanya. Ya. Wa'alam ketahui olehmu annal lisanal mutlaqo, bahwasannya lisan yang mutlak, ya. Wal qalbal mutbaqo, ya. Lisan yang mutlak maksudnya ya bisa terbuka, mutlak bisa bicara gitu ya. Kita nih lisan yang mutlak bisa bicara, wal qalbal mutbaqo, dan hati yang tertutup, al mamlu'a bil ghaflat, yang dipenuhi dengan lalai, wasyawati, dan syahwat, alamatus syaqawati, itu adalah tanda celaka. Jadi lidah yang terbuka nanti ngomong aja sembarangan, enggak ada stopnya, enggak ada saringannya, ngomong aja sembarangan, dan hati yang tertutup ya, tertutup ya, dipenuhi dengan lalai dan syahwat, itu tanda celaka. Enggak mau dengar nasihat, enggak mau dengar kata. Fa iza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadati, maka apabila tidak engkau katakan, maka apabila engkau tidak bunuh nafsu bisidqil mujahadati, dengan benar-benar mujahadah,
benar-benar melawan nafsu, kamu enggak lawan nafsunya itu, falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati, maka tidak akan hidup hatimu dengan nur ma'rifah. Mama, hati kita pengen berbuat maksiat, nafsu kita pengen berbuat maksiat, kita ikutin aja. Tuh, tidak akan hidup hati engkau dengan nur ma'rifah. Jadi kalau begitu apa lawan? Pengen berbuat maksiat, lawan. Lawan, lawan, lawan. Enggak. Alihkan kemana-kemana. Kayak umpama ada santri pengen rasanya pengen berhenti, datang sama Pak Kiai-nya, Pak Kiai, saya pengen berhenti aja. Tolong Pak Kiai bacain air biar jangan berhenti. Nah, ini namanya dia ngelawan. Sampai insyaallah. Ada orang datang, Pak Kiai, saya kok malas banget ibadahnya. Tolong bacain air. Ini dia ngelawan namanya. Nah, kita begitu. Lawan. Jangan diikutin nafsunya. Ya, sholat malamnya malas, bangunnya malas, udah bangun padahal, tapi tidur lagi. Lawan. Gitu, lawan. Sembahyang sunat, rawatibnya malas, qobliyah ba'diyah malas. Lawan. Mujahadah, lawan. Insyaallah akan terjadi apa? Ya, yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, akan hidup hatimu dengan nur ma'rifah. Puasanya hebat, zikirnya hebat, sholat sunatnya hebat, apalagi wajibnya. Puasanya apalagi wajibnya hebat, sedekahnya hebat, mulutnya dijaga, subhanallah. Kalau dia istiqomah, itu alamatun min alamatil awliya. Tanda daripada tanda wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Al-istiqomah huwal karamah. Istiqomah itu karamah. Min alamatil awliya. Tanda daripada wali-wali. Ya, wa'lam ketahui olehmu anna ba'da masailika allati sa'altani anha. Ya. Nah, kalau ini baca, tak satu lagi enggak kebaca nih. Ya. Sini aja lah ya. Ah, wallahu a'lam bishawab.